Halo guys, dengan aku Hedi A. Malam ini cuacanya mendung ya guys. Ini udah mau hujan. Jadi saya nunggu teman saya tadi ya. Dia lagi cari sepatu. Jadi saya sendirian ya guys. Malam ini udah mau krimis juga sih. Ini ada anjing. Anjingnya kecil. Sekarang mau jemput teman aku ya. Masih pada sibuk belanja. Rencana mau di Starbucks, yaitu ngopi lah. Setelah seharian jalan-jalan ya. Ini aku sendiri aja. Kita santai-santai ngopi-ngopi dulu lah. Oke, bagi teman-teman yang mau ke Korea, aku sarankan hati-hati aja dengan makanan di sini ya. Di sini 90% makanannya mengandung babi. Jadi teman-teman kalau masuk Korea bisa tanya-tanya dulu lah. Oh ya, bagi teman-teman yang mau nanya tentang makanan Korea, harap komen ya guys, mau request makanan apa yang kalian tahu. Insyaallah ntar next time aku akan review makanan Korea. Oh ya, sambil nunggu teman, aku duduk-duduk sebentar di sini. Ini udaranya sejuk banget ya. Ini cuacanya mau hujan juga, jadi enak buat duduk-duduk di sini. Sambil nunggu teman, yang lainnya tadi beli sepatu, yang satunya beli USB. Jadi aku sendiri aja, ntar habis ini kita mau di Starbucks, jadi ngopi-ngopi dulu lah. Oke guys, ini udah ketemu teman-teman aku ya. Ya, habis belanja sepatu, belanja USB ya. Ini mancing dapat apa tuh? Dapat boneka. Sekarang kita mau ke Starbucks ya. Kita mau meng-refresh pikiran kita ya, yang lagi jalan-jalan sehari tadi.
podcast udah jadi. Jadi tunggu aja ya guys. Ini kita di atas ya. Makanya di atas. Jadi teman-teman saya udah menunggu di sana. Ikutin aku terus ya. Jadi ini suasananya di sini mengkriwaskan pikiran, capek seharian kita jalan-jalan ya. Oke guys, kali ini ya aku mau minum minuman kiwi ya, yang aku pesan tadi. Gimana rasanya? Mantap. Rasanya ini bisa mengkriwaskan pikiran. Minuman ini campurannya enggak kiwi doang ya. Ini ada apa tuh? Nanas, kiwi, terus strawberry. Ada 3 jenis. Mantap, mantap. Wis Starbucks, guys. Wis Starbucks. Oke. Jadi kue ini enggak tahu enak apa enggak. Rasanya itu di lidah itu ya. Maknyus. Enak. Jadi di sini panas banget guys. Di Korea panas banget. Terkisar siang ini 29 derajat. Jadi saran aku jangan terlalu makan makanan yang berbau coklat ya guys. Coklat itu cepat menggemukkan apa tuh badan. Teman-teman komen di bawah ya, makanan apa yang mau teman-teman minta untuk aku review ya, yang ada di Korea ya. Makanan ini dong, tolong di review. Oke, insya Allah aku siap. Asal jangan yang babi ya guys. Soalnya aku orang muslim, jadi gak makan babi. Makanya gak makan babi ya guys. Jangan, jadi jangan minta apa tuh untuk review makanan yang berbau babi. Masalahnya di Korea 90% itu makanannya rata-rata mengandung babi guys. Mayoritas orang Korea itu tiap hari mengkonsumsi babi. 1 bulan membutuhkan babi 20 kilonan daging babi 1 bulan. Kita semua berempat ya, ada teman aku namanya siapa, perkenalkan. Halo Rudy. Namanya Rudy. Di sini ada teman saya yang jomblo lagi guys. Mantep jiwa guys. Perkenalkan mas, namanya siapa mas? Halo, nama saya Joko. Joko. Namanya dua. Panggilannya apa mas? Panggilannya apa mas? Oke guys, temen aku malu-malu guys. Ini ada yang satu jomblo lagi guys. Mantep banget pokoknya. Bajunya hitam, pakai topi National Geographic guys. Mantep jiwa pokoknya. Ini guys, temen aku guys. Ini orangnya gokil abis guys. Ini temen, namanya siapa guys? Nama saya tanpa nama. Thank you.
Tuyung Tarani. Kalau mau add Instagramnya guys, ada di sini. Ntar aku kasih deskripsinya guys. Tiwul Legari. Cukup sekian ya untuk malam ini. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, and comment guys. Oke, cukup sekian ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.